Hari Sabtu tanggal 10 November 2018, PT Pertamina meluncurkan produk bahan bakar minyak atau BBM terbaru dengan Research Octane Number atau RON 98 dan serentak dilaksanakan di 3 wilayah daerah di Kalimantan, yakni Banjarbaru di Kalsel, Pontianak di Kalteng, dan Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Namun untuk wilayah Kalimantan Timur di Kota Samarinda, peluncuran Pertamina BBM Pertamax Turbo ada di 2 lokasi, yakni di SPBU di Jalan Juanda dan SPBU di Loa Bakung Samarinda. Dan rencananya akan segera menyusul di SPBU yang ada di Jalan Kesuma Bangsa. Baik, nanti kita akan hitung bersama-sama demi acara acara ini dan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Launching Pertamax Turbo resmi dibuka. Tiga padat dan kita boleh tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Baik, dan dilanjutkan bersama-sama untuk pengisian BBM non-subsidi dengan RON paling tinggi yang pernah diluncurkan Pertamina ini untuk memenuhi kebutuhan kendaraan berteknologi terbaru yang menggunakan mesin supercharge atau turbocharge atau selevel dengan kendaraan mewah dengan harga bandrol Rp12.450 per liter. Jadi sesuai dengan kapasitas kendaraannya sendiri, untuk yang mesin berkualitas tinggi, yang operasinya sudah lebih dari 12. Jadi kayak Alphard, Lexus, Mercedes-Benz, yang tipe terbaru, Peugeot tipe terbaru, itu semua masuk seperti itu. Karena ini juga BBM yang sudah standar Euro 4, sudah ramah lingkungan. Jadi memang kita tentunya untuk aspek lingkungan juga kita perhatikan, ini BBM yang sudah aman secara lingkungan. Dan juga dia mendukung performa kendaraan lebih maksimal. Juga dengan pembelian pengisian BBM Pertamax Turbo di SPBU, juga bisa langsung menggunakan kartu kredit Bank Mandiri. Karena hal tersebut juga, Bank Mandiri adalah salah satu unsur kerjasama Pertamina dalam peluncuran BBM Pertamax Turbo. Dari SPBU Jalan Insinyur Juanda Kota Samarinda, GATV Online, Rusli, mengabarkan. Dan penggunaannya berapa nanti Pak kalau di Samarinda? Kita target penjualan sehari, karena ini aja kemarin belum di launching, penjualan sehari udah mau menyentuh angka 1 kiloliter per hari. Target kami sih di angka 1,5-2 kali per hari, karena sebenarnya pasarnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengimbusnya dengan promo-promo menarik seperti itu. Dan yang penting adalah ketersediaan juga seperti itu.